Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memperketat pemeriksaan di Pak Besenan, wilayah perbatasan yang juga sebagai pintu masuk menuju Kota Rantepao, pasca ditemukannya pasien positif corona di Kabupaten Tanah Toraja. Satu persatu kendaraan yang hendak masuk ke wilayah Toraja Utara disemprot dengan cairan disinfektan, sementara sopir dan penumpang suhu badannya diperiksa oleh tim medis. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi setiap orang yang masuk sehingga tak ada warga yang bisa lolos dari pemeriksaan. Ini semua dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Setiap orang yang masuk ke Toraja Utara yang dari daerah terpapar virus corona akan diperiksa. Hal tersebut disampaikan salah seorang petugas Satpol PP yang mengawal pemeriksaan di wilayah perbatasan Toraja Utara dan Tanah Toraja. Diharapkan dengan pemeriksaan ketat yang dilakukan oleh Pemkab Toraja Utara ini dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 di Toraja Utara. Nah, jadi semenjak ada informasi dari pihak yang terkait, informasi yang memang terpercaya dari Tanah Toraja bahwa ada yang sudah terpapar dan positif di sana, maka dari pimpinan kita dan koordinator di lapangan, semua yang ikut dalam kegiatan di posko COVID-19 di perbatasan Bira ini antara Mengkali dan Rantepao, kita lebih ketat hari ini, Pak. Oh, yeah.